surah Ghafir, surah ini surah Ghafir, nama lainnya surah Mukmin ya. Surah nomor 40 ayatnya 64. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu allazi ja'ala lakumul arda qararan was samaa'a binaa'an wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum minat thayyibat. Dzalikum Allahu rabbukum fa tabarakallahu rabbul 'alamin. Allah lah yang telah menjadikan untuk kalian bumi ini qararan. Qararan itu ikhwan dan akhwat sekalian. Qararan itu bisa berarti di tempat tinggali, dijalani, diinjakin atasnya, dicocok tanamkan di dalamnya, digunakan tanah dan pasir serta batunya, juga gitu kan, diambil hal-hal yang bermanfaat di dalamnya, kayak pertambangan. Itu artinya kalau bumi ini Allah bilang yang kalian jalanin, yang kalian bangun bangunan di atasnya, yang kalian cocok tanam di situ, yang kalian bisa ambil pasirnya, batunya, tanahnya dimultifungsikan, yang kalian bisa ambil segala macam di bawahnya, gitu kan, emas lah, perak lah dan seterusnya. Itu Allah lah yang telah menjadikan bumi begitu untuk kalian dan menjadikan langit sebagai bangunan yang bisa kalian lihat setiap hari di dalam langit ini. Lalu dikatakan dan Dia telah melukis dan membentuk kalian dengan sebaik-baik bentuk serta Dia telah menyiapkan kebutuhan kalian dari yang tajibah, dari yang berkualitas. Karena Allah SWT nanti kita bahas, menyuruh kita makan yang berkualitas, menggunakan sesuatu yang berkualitas. Allah tidak suruh kita pakai yang pas-pasan, boleh berkualitas. Nanti kita jelaskan masalah ini. Tapi yang saya ingin diberikan ikhwan, Allah mengatakan Dia yang melukis kalian, membentuk kalian. Saya mau tanya ikhwan, coba dulu. Kalau kita dulu di pinggir pantai, ada pohon-pohon kelapa, ada kapal lagi jalan, langit lagi terang, ada matahari dengan terang, kemudian ada awan di beberapa titik di langit ini. Kita lagi lihat, kemudian ada satu teman kita pelukis, atau satu orang pelukis dulu di depan kita, dia bawa papan lukisnya, lalu dilukis sama dia. Semua ini, lukis bagus. Pohon kelapanya persis sama, langitnya persis sama, warnanya persis sama, semuanya sama. Antum bilang apa kira-kira tentang lukisannya dia? Bagus atau buruk? Hah? Kok cuma tiga orang ini? Masih hidup gak ya? Pasti kita bilang bagus, bahkan kadang-kadang kalau lukisan itu bisa mengambil, melukis seperti apa yang dilihat di depannya, harganya bisa miliaran. Mahal harganya. Manusia lupa, kita lupa. Orang ini pelukis cuma menciplak apa yang dijangkau oleh matanya, ikhwan. Yang ini saja kota. Terus kita bilang ini hebat, yang semua yang luas kita gak bilang hebat. Ini dari mana akal pikiran kita masih sampai gitu? Ini kita bilang hebat, dia lukis binatang, hebat ya. Padahal dia ciplak. Ini cuma gak bisa bergerak, gambar itu bisa bergerak. Singa itu bisa lari, bisa loncat, bisa bergerak. Ini kita gak lihat keajaibannya. Luar biasa. Gajah depan mata, gak lihat semut di sana kelihatan. Sadar itu, kita harus tahu Allah Azza wa Jalla betul-betul memperlihatkan kepada kita Dia yang telah melukis kalian dan sebaik-baiknya. Luar biasa, alis dua begini, ada mata, ada bulu matanya, ada hidungnya, dengan luar biasa, dengan ukuran yang tepat. Lalu Allah Subhanahu wa Taala mengatakan, dan Dia telah menyiapkan untuk kalian dari hal-hal yang baik. Allah menyiapkan buah-buahan, tapi ada di antara buah-buahan yang rusak. Kita tidak disuruh makan tuh yang rusak. Dilarang kita makan, berulat, jangan makan. Ayam halal, tapi kalau jadi bangkai, nggak boleh dimakan. Tajibat semua, yang baik saja, yang berkualitas saja. Jangan makan yang buru-buru, yang sudah busuk ya sudah buang, nanti berpenyakit. Seperti itu Allah bilang, Allah menyiapkan rezeki kalian yang baik-baik, yang buruk bisa dibuang. Zalikumullahu rabbukum, itulah Tuhan kalian Allah, fatabarakallahu rabbul alamin. Maha suci Allah, maha mulia Allah, dari apa? Dari Tuhan alam semesta.